prinsip bahwa kesempurnaan hanya milik Allah. Bahwa kita satu sama lain, siapapun dia, dia tidak sempurna. Dia membutuhkan orang lain. Ada saudara kita yang katakanlah melakukan sesuatu yang tidak baik, tercela, maka itu bukan alasan kita untuk menjelek-jelekkan. Kalau melihat ada yang kurang, bukan untuk dicela, bukan untuk dicerca, tetapi untuk dinasihati dengan baik, saling mengisi dalam kebaikan. Dengan menyadari sepenuhnya bahwa kita bergantung satu sama lain, saya, Anda, kita semua, paling tidak dengan doa-doa. Doa satu sama lain itu akan membawa kebaikan satu sama lain. Kalau kita memahami ini dengan baik, masyarakat dengan baik, berIndonesia dengan baik, maka keragaman yang ada, perbedaan-perbedaan yang ada, tidak menjadi sebab kita saling menjauhi dan saling membutuhkan, tetapi mengisi dan saling membutuhkan.